proses pemasangan di dindingnya dari busa-busa yang kemarin dibikin. Ini untuk areanya kita bikin kotak-kotak. Jadi ukurannya itu 50 x 1 meter atau 50 x 100 cm. Langsung dipotongin nanti di ini ada dikasih angka-angkanya. Di garis dulu. Ini untuk pemasangan busa telur di dinding, jadi ada figurannya langsung dilem. Nanti busa telurnya modelnya letter L di situ ya. Nah, busa telurnya ini udah ukurannya ada 100 x 50 cm. Nih. Sudah di situ, sudah langsung ditempel kiri dan kanan untuk busa telurnya. Yang lainnya ini untuk busa telur juga nanti modelnya dia 3D muter ke body tiang. Ya di sini juga, tuh ini busa telur pakai yang model ini. Oke, saya lanjut ini untuk busa telurnya udah dipasang. Nah, dan dipakai figura dengan lebar figura 6,5 cm. Tuh yang depan hiasannya ini. Nah, lanjut ke yang lain. Yang sebelah sisi kiri lagi dikerjain pasang wallpaper sama pasang frame untuk wallpapernya. Sama bata-bataan. Bata-bataan itu belinya di Facebook. Harganya 35.000 satu. Ininya 3, isinya 3. Murah toh? Ini lagi dikasih frame untuk bata-bataannya. Kalau bahasa Jawanya boto-botonan. Mulai finishing pemasangan aksesoris. Nih, aksesoris yaitu busa telur dikasih frame nih aksesorisnya. Terus sebelah sini sudah ready. Untuk modelnya udah hampir selesai seperti ini, termasuk atas juga udah dicat warna hitam. Untuk yang langit-langit depan juga udah full. Tinggal samping pemasangan pintu kemarin copot karena besinya lepas, jadi harus dilas lagi. Bawah udah dipakai buat tiduran nih. Ya, sementara ini untuk besok yang briefing akan di video selanjutnya.